Warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih buat teman-teman. Selamat pagi. Terlalu pagi ya online-nya ya. Biasanya kan Miss Yuni agak-agak siang-siangan dikit gitu. Tapi hari ini mungkin agak-agak terlalu awal untuk menyapa kalian semua. Terima kasih sekali. Saya sangat menyesalkan dengan tindakan saya pribadi. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya menyesal dengan tindakan saya pribadi karena saya membantu, mencoba untuk berbagi dengan Palestina. Ini kesalahan murni saya, karena saya berpikir bahwa saat kita bisa membantu satu sama lain, maka beban ini bisa kita rasakan bareng-bareng, dan kita bisa berbagi rasa empati bersama-sama. Tapi ternyata baru kemarin uang sumbangan dari kalian semua saya serahkan pada Lazimu, ternyata ada orang yang dengan sengaja memanfaatkan apa yang saya lakukan dan nginbox kalian satu persatu. Sekali lagi, SMS kalian pun tidak sempat saya baca. SMS kalian saja tidak sempat saya baca. Bagaimana mungkin saya inbox kalian satu persatu dan meminta sumbangan? Telepon dan SMS kalian aja tidak bisa saya tanggapin satu persatu. Mana mungkin saya meminta bantuan kalian secara online? Saya tidak pernah meminta sumbangan pada siapapun. Kemarin sempat ada yang mengingatkan saya, hati-hati Miss, karena sebenarnya penggemarmu itu ada yang sindikat. Dan ada penggemarmu yang sengaja menjatuhkanmu. Saya tidak percaya bahwa niat baik ada yang menjahati, itu saya tidak percaya. Tapi memang saya harus belajar dari kenyataan. Bahwa memang sengaja ada orang yang saya tidak tahu, dia itu mencari uang dengan mengambil foto saya, video saya, atau ini orang ingin menjatuhkan saya. Saya ada dua. Saya selalu berpikiran positif dengan orang-orang di sekitar saya. Baru kemarin, hari Jumat kemarin, saya transferkan 25 juta untuk Lazimu, dan itu dipakai orang lain untuk menipu. Jadi ini penipunya itu selalu nonton saya, Mbak. Penipu ini selalu nonton saya dan mereka berinteraksi dengan kalian, ambil video saya, disebarkan. Jadi saya tidak pernah inbox siapapun. Saya juga tidak pernah membalas inbox siapapun. Kalaupun inbox, itu pasti nomor saya atau nomor Indonesia saya. Itu pun kalian saya publikasikan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang inbox kalian, itu saya tidak pernah inbox kalian. Itu jarang-jarang saya bisa SMS. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan saya, inbox kalian, saya terima kasih sekali buat Mbak Eni, Group Overcharging, yang pagi tadi SMS saya dan mengatakan bahwa ada orang yang mengatasnamakan saya untuk meminta dana Palestina. Tidak, saya tidak pernah meminta ya. Saya tidak pernah meminta bantuan dana Palestina. Saya tidak pernah. Apalagi memberikan nomor rekening saya. Saya yang ngomong sama kalian gak boleh nomor rekening dibagikan. Saya itu tidak pernah membagikan nomor rekening pribadi saya. Saya tidak pernah memberikan nomor rekening saya pada siapapun. Tidak pernah. Sekali lagi, kalian boleh curiga jika ada orang atas nama Yuni Andarwati membagikan nomor rekeningnya. Tidak pernah. Jadi tidak pernah nama saya Yuni membagikan nomor rekening saya pada orang lain. Jika ada orang mengatasnamakan saya dan meminta bantuan ataupun sumbangan, itu asli bukan saya ya. Jadi asli bukan saya. Dan bahasa-bahasa yang dipakai itu bukan bahasa saya. Dari tulisannya itu bukan saya. Iya Miss, gini seperti itu Miss, iya sayang. Enggak ya, bahasa saya dalam inboxan SMS itu, saya tidak pernah mengatakan itu. Jadi dari ketikan, dari bahasa itu beda banget. Beda banget, kalian bisa membedakan antara ketikan saya sama ketikan Thomas. Ketikan saya atau dengan Weni atau Wahyu. Kalian bisa membedakan bagaimana bahasa saya. Jadi, terima kasih sekali buat Anda sindikat yang saat ini sedang menonton saya. Pasti Anda tersenyum dong. Baru kemarin saya up tentang Lazimu. Dan Anda tega memakai itu untuk info orang-orang dan minta dana. Saya tidak pernah meminta dana apapun pada siapapun. Ya, di musim ini Palestina lagi menangis, Palestina berdarah. Kamu
memanfaatkan itu untuk kebutuhanmu pribadi. Sungguh dahsyat jahatnya kamu. Kamu sungguh jahat. Palestina lagi menangis loh. Palestina lagi berdarah loh. Kamu meminta orang-orang untuk memberikan sumbangan itu pada kamu. Yang hari ini kamu sehat. Hari ini kamu sehat. Kamu masih bisa bekerja. Kamu mengatasnamakan Palestina untuk meminta uang. Parah kamu. Parah kamu. Madu ewamu ge sumpele bom iku lho. Jahat sekali kamu ya. Tega kamu. Memang rasa empati dan simpati para TKW itu sangat besar, tapi bukan ini caranya. Tega kamu. Saya tahu kamu lagi nonton saya. Karena kemarin hari Jumat saya baru up, kamu langsung inbox semua orang meminta dana. Saya tidak pernah meminta dana pada siapapun. Saya tidak pernah meminta bantuan pada siapapun. Karena mereka datang sendiri bawa kotak box ke saya. Mereka naruh uang sendiri. Saya tidak pernah inbox siapapun. Tega kamu makan darah kuningnya orang. Keringetnya TKW kamu pun tega. Itu untuk Palestina. Tega kamu makan. Tega kamu. Hah? Tega banget kamu itu makan keringet kuning orang. Makan darah orang Palestina. Tidak banyak. Tega kamu makan uang 100-200 punyanya anak Palestina. Hebat kamu. Kalau bisa itu memberi walaupun sedikit, tapi jangan menyerap. Hah? Untung saya itu tidak pernah minta ada siapapun pulsa. Karena pulsa saya bulanan. Saya untung tidak pernah membagikan nomor rekening saya pada siapapun. Karena saya punya rekening sendiri dan saya tidak akan bagikan. Kalau memang iya TNC dan WeChat, itu pun nomor saya 56281044. Jadi inilah aneh banget. Sangat aneh banget. Kenapa tega memakan keringet kuning TKW? Kenapa tega memakan darah anak-anak Palestina? Kamu membohongi TKW, saya masih bisa paham karena dia butuh kasih sayang. Karena mereka butuh kenyamanan. Mereka butuh di waktu untuk berbicara denganmu. Tapi jika kamu mengatasnamakan Palestina untuk menghisap darah TKW, terlalu kamu. Kamu terlalu. Gak cukup mangan keringet kuningnya orang, kamu masih mau menghisap darah anak-anak Palestina. Kamu gak ngeliat, saya tidak pernah ada di Palestina. Tapi kamu ngeliat gak seperti apa Palestina? Kamu gak bisa menyumbang. Janganlah menghisap darahnya. Kamu boleh menipu dengan cara-cara lain. Tapi masa iya sih darah Palestina kamu pun sanggup menyerapnya? Apa bedanya kamu dengan Israel saat ini? Kamu yang teriak-teriak nih tentang Israel. Tapi kamu yang menipu. Apa bedanya kamu dengan Israel? Apa bedanya kamu dengan Israel? Saya nanya ini, apa bedanya kamu dengan Israel? Israel ngebom, kelihatan. Kamu mengatakan bahwa kamu menolong Palestina. Tapi kamu serap darahnya itu. Masuk ke rongga tubuhmu. Ke aliran darahmu. Kok ya kebacot iki lek golek pangan? Kok kebacot men iki golek pangan? Hah? Wis gak iso apa-apa tau, tangannya potol lah, kakinya potol lah. Hah? Nyerap, nyerap kamu. Mbok yo aja kebacut lah. Kamu sudah menipu berapa TKW? Aku pun diem saja. Kamu menjelek-jelekan saya diem saja. Tapi lek kamu berani menyerap darah kuningnya TKW, juga nyedot darahnya Palestina, saya rasa otakmu sudah nggak bisa dipakai. Saya tidak bisa sopan dengan orang-orang seperti Anda. Nipu berapa TKW? Jadi, saya nggak tahu nih, kenapa? Kenapa kalian tega? Kok tega mangan getih kuninge TKW? Saya nggak tahu otak kalian taruh di mana. Kalian yang selama ini mengatakan saya jahat,
cari cuan. Apa bedanya sama kamu nih? Saya tidak pernah mengambil uang orang lain. Saya sumbangkan, saya salurkan. Dan saya tidak pernah meminta inbox. Sekali lagi, Uni TKW Hongkong tidak pernah inbox siapapun untuk meminta dana. Hah? Kalian memusuhi saya karena job cowok. Kalian memusuhi saya karena saya melarang jualan online. Karena berhati-hati untuk, bukan melarang, sekali lagi saya tidak melarang. Saya salah, saya ralat. Saya tidak melarang kalian jualan online, tapi saya bilang berhati-hati. Tapi bukan berarti kalian memanfaatkan ini, momen ini untuk menjatuhkan saya. Ya? Jadi sindikat-sindikat aja, tak atas jangan atas nama Palestina. Sindikat aja, nggak apa-apa. Tapi jangan atas nama Palestina. Hebat kalian. Hebat, hebat, hebat. Hebat banget kalian. Memanfaatkan TKW, memanfaatkan rasa simpati dan empati TKW. Ini dan otak sudah nggak pakai nalar ini. Bener gak? Kalian nipu TKW, kalian atas nama ini menghina saya, mengelokkan saya bermuka 1000, bermuka 2000, YouTuber cari cuan, saya diem. Karena saya rasa saya satu orang aja yang dihina. Saya disakiti, saya sendiri yang merasakan. Tapi ini kamu sudah ranahnya ke darah, nyucuk umbun-umbunane Palestina loh. Bukan cuman darahnya kamu sedot, umbun-umbunane ini mau cucuk. Dengan cara menipu atas nama Palestina. Kok tego? Otak ini loh dipakai apa enggak sih? Parah kamu, bener parah kamu. Parah banget. Bener-bener parah, otak nggak bisa dipakai. Pedot sum-sume, kan? Hah? Kamu itu nyucup umbun-umbunane orang. Kamu nipu TKW, saya masih diem. Tapi like, kamu nipu Palestina, parah kamu. Parah. Saya tidak pernah berdoa yang jelek, tapi saya selalu katakan pada kamu. Hari ini Palestina itu berdarah. Hari ini keluarga mereka hilang. Hari ini air mata mereka tidak berhenti. Kok ya jek tega mau cucuk pembunuh-bunuhannya ini lho? Utakmu ini nanti. Kamu boleh pakai sindikat-sindikat yang lain, terserah kamu. Tapi lek Palestina mau cucuk misan, utakmu miring. Sekali lagi, kamu nyucuk pembunuh-bunuhannya Palestina, utakmu mulai miring. Saya nggak ngerti apa yang ingin kamu cari di dunia ini. Palestina pun kamu makan. Hah? Palestina pun kamu makan. Lagi nonton kan kamu? Lagi ngeliatin saya kan kamu? Terusin. 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 Karena otak sudah nggak bisa dipakai lagi. Silahkan, terserah. Memang karma tidak hari ini tumbuh. Memang karma tidak hari ini tumbuh. Tapi lek Palestin barang yo mu cucuk umbun-umbunane. Apa bedanya kamu dengan Israel? Otak dipakai, sayang. Saya enggak tahu ngomong apa lagi. Dana Palestin masuk di sakumu sendiri, otak sudah enggak bisa dipakai. Kowe meminta simpatinya para TKW. Kamu boleh jual harga dirimu ke TKW dengan menyayangi dia, mencintai dia, mau menikahin dia. Itu urusan kalian. Tapi lek uang Palestin kamu makan, otak kamu sudah segleng. Kamu sudah gak pantas disebut namanya manusia. Sekali lagi, kamu tidak pantas dinamakan manusia. Saat Palestina berdarah, saat Palestina menangis, kamu minta sumbangan untuk pribadimu sendiri. Dan atas nama saya. Jengkelnya saya karena atas nama saya. Inbox pakai foto saya. Sangar kamu itu. Sangar setan di atas setan. Hantu di atas hantu. Makhluk terbuat dari apa kamu itu? Hah? Gak pernah
lihat tak keadaan Palestina? Gak bisa bantu, tapi cukup diam cangkemmu, Wimau. Cukup diam tanganmu itu, jangan menipu orang lain. Gak ngerti tak darai kotos-kotos di arek Palestina? Anak yang baru lahir itu lo jek tas procot itu lo mati. Ya mau cucuk pembunuh-bunuh nih. Masalah. Pantes kamu dipanggil nama manusia. Pantes kamu masih dipanggil manusia. Saya gak tahu harus ngomong apa lagi. Saya gak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Apa yang bisa saya katakan? Kamu selalu nonton YouTube saya, Facebook saya loh. Kamu itu selalu nonton YouTube dan Facebook saya loh. Saya itu ngeliat kamu loh. Apa yang kamu katakan? Kalau sudah ditransfer langsung konfirmasi ke saya biar Miss masukkan data. Data apa? Saya nggak pernah punya data. Sejak kapan saya punya data? Saya tidak pernah punya data. Mau hari ini atau kapan sayang? Wah, gayanya kayak sayang SMS. Terus mbaknya ngomong siap. Belum tahu, saya belum jawab. Belum bisa keluar. Ini mbaknya, Mbak Eni yang SMS. Oke, say. Saya tidak pernah ngomong say. Oke, say. Yang penting kalau sudah konfirmasi ke Miss, ya, biar namamu. Oke, yang penting kalau sudah konfirmasi ke Miss, ya, biar nama sampean Miss catat buat data para TKW yang peduli ke Palestina. Nanti nama-nama TKW yang bantu akan Miss tayangkan di YouTube. Bener kan? Bener kan? Bener gak sih? Jadi katanya nama-nama yang membantu itu saya akan tayangkan di YouTube. Jadi kan aneh sekali, nama-nama itu akan ditayangkan di YouTube. Jadi namanya akan saya tayangkan di YouTube. Sejak kapan saya menayangkan di YouTube? Hah? Sejak kapan saya menayangkan di YouTube? Benar nggak sih? Dan ini sekali lagi ini nomor rekeningnya. Saya nggak tahu BSI bisa mencari nggak. Maaf saya, nomor rekening tidak miscantumkan di kolom komentar. Ini jahatnya dia loh. Jahatnya dia bilang tidak dicantumkan dalam kolom komentar. Karena saya memang tidak pernah memberikan. Karena memang privasi. Kalau berkenan membantu saudara kami yang di Palestina, silahkan melalui bank rekening admin kami BSI. Sejak kapan saya punya admin? Sejak kapan saya punya admin? Punya bank BSI? Sejak kapan? Hah? Jadi TNC-nya nggak bisa ya, Miss? Ini mbaknya nanya. Terus akhirnya si mbaknya ini ngomong, ah kamu bohong, karena Miss Yuni tidak pernah inbox. Jadi saya cuma ada dua kemungkinan. Ini orang sengaja menjatuhkan saya, atau ini orang memang tega nyucup umbun-umbunani Palestina. Kamu nggak bisa bantu, janganlah seperti itu. Kamu tuh tidak bisa bantu Palestina, udah diem. Nonton saya ya kamu ya. Hah? Nonton saya, ngeliatin. Parah ya, ngotak gak dipakai. Saya gak pernah ngotak-ngotakin orang ya. Tapi ini sungguh-sungguh terlalu. Kamu bilang bahwa saya akan mengabsen orang-orang yang memberikan bantuan dana dari untuk Palestina. Saya gak pernah loh. Saya nggak pernah nyebutin satu persatu loh. Sejak kapan saya punya data? Hah? Memanfaatkan air mata Palestina. Kebacot utekmu. Hah? Masa iya sih sesama Indonesia kayak gitu? Menyatanya iya. Tega menjual Filipin. Tega menjual Palestina. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa tega-teganya mengatasnamakan Palestina. Saya nggak tahu nih, bener. Kamu jahat, itu urusan kamu. Tapi kamu jahat mengatasnamakan air mata dan darah dari Palestina. Itu sungguh-sungguh terlalu, teman-teman.
Itu bukan manusia lagi. Kamu bukan manusia lagi untuk kepentinganmu pribadi. Untuk menjatuhkan saya dengan cara kamu meminta uang dana Palestina. Kamu benar-benar jahat. Kamu benar-benar jahat. Saya nggak tahu harus seperti apa lagi ngomong. Saya nggak tahu bagaimana caranya ngomong pakai bahasa manusia. Saya benar-benar nangis. Saya benar-benar kecewa. Tega-teganya kamu memakai nama saya untuk mengambil keuntungan Palestina. Jadi saya nggak ngerti nih otaknya terbuat dari apa. Memang segitunya cari uang ya, sampai segitunya cari uangnya. Pantes Tuhan menutup rezekimu, lah cara kamu seperti ini. Jadi saya rasa kamu Zionis, nggak ada hubungan dengan saya. Kamu jahat, nggak ada urusan dengan saya. Tapi lek umbun-umbunane Palestina yo mau cucuk, kamu tidak pantas lagi disebut manusia. Saya tidak tahu. Anda mendukung siapa? Saya tidak mengerti Anda mendukung siapa. Masa iya bantuan dana Palestina masuk di nomor rekeningmu sendiri? Uang tidak cukup pun saya bisa tambahin. Tapi jika kamu memakai nama saya untuk menipu orang, nyucup umbun-umbunane Palestina, Anda orang hebat. Saya nggak tahu nih Bank BSI itu bisa mencari sindikat-sindikat seperti ini nggak? Atau memang dibiarkan berkeliaran saja? Ini nyata loh Mbak, banknya sudah dibagikan. Apa iya Bank BSI itu menerima nomor rekening-rekening seperti ini? Apakah tidak diselidikan dan tidak dicari? Saya nggak tahu. Dan saya takut untuk tahu. Jadi buat teman-teman, saya tidak pernah membagikan nomor rekening saya Indonesia kepada siapapun. Dan saya tidak pernah inbox. Saya tidak pernah inbox. Jangan sesekali kalian minum darah orang Palestina. Jangan sesekali meminum darah orang-orang Palestina. Ini pesan saya. Tidak bisa membantu, enggak apa-apa. Tidak bisa menyumbang, enggak apa-apa. Tidak bisa berdoa untuk Palestina, enggak apa-apa. Tapi jangan nyucup umbun-umbunane. Bisa difahami kata-kata saya. Bisa dimengerti kata-kata saya. Wahai manusia, yang pakai perwujudan manusia, tolong jangan memakai nama Palestina untuk nyucup umbun-umbunan mereka. Kamu bilang kamu ingin membantu, tapi kamu menyakiti orang lain. Saya nggak tahu nih, seperti apa dan bagaimana. Nangis, sedih, kecewa, dan terluka gara-gara ulah beberapa orang yang ada di Facebook. Dan mereka sangat aktif melihat YouTube saya. Mereka sangat aktif melihat Facebook saya. Tapi mereka menipu orang lain. Bisa difahami? Jadi yang ada di Facebook lebih berhati-hati lagi. Saya tidak pernah inbox. SMS kalian aja banyak yang tidak bisa saya bales. Apalagi saya inbox. Nggak mungkin ngejar-ngejar untuk dapat uang. Ngejar-ngejar untuk dapat bantuan dana. Itu saya tidak pernah. Kadang-kadang kalian meminta, Miss, tolong diterima uangnya. Saya aja nggak nerima, nggak sempat lihat bagaimana saya info kalian satu persatu. Sudahlah. Yang ada di Facebook, karena yang di Facebook HP-nya sangat sangat banyak sekali, kalian kalau tidak keberatan pindah di YouTube ya Mbak ya. Kalau kalian tidak keberatan, saya absen satu persatu di YouTube ya. Tapi saya tidak pernah mengabsen tentang keuangan-keuangan untuk Palestina ya. Jadi yang ada di Facebook pindah di YouTube ya. Jadi buat teman-teman, sangat sulit sekali ya untuk meyakinkan